Film dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter bernama John Lake, di mana saat itu ia tengah bertugas di sebuah kota yang berada di wilayah Laos bagian selatan. Tak sendiri di klinik tersebut, John juga ditemani seorang dokter lain bernama Stephanie. Keberadaan rumah sakit yang cukup jauh dari daerah tersebut membuat pasien tak henti-hentinya berdatangan. Hari itu seorang sopir angkutan membawa beberapa orang korban kecelakaan lalu lintas. Dengan sigap, John dan Stephanie segera menangani satu pasien wanita yang mengalami cedera paling parah. Namun di tengah operasi besar tersebut, si pasien rupanya tak mampu bertahan. Terlihat Stephanie berusaha menenangkan John yang masih berusaha menyelamatkan pasien tersebut, meskipun ia sudah meninggal dunia. She's gone. John, you have to move on. We have six other patients. I can fix this. Setelah semua pasien dibawa ke rumah sakit, Stephanie yang melihat John begitu tertekan memintanya mengambil cuti liburan. Stephanie mengatakan ia akan menelpon jika klinik membutuhkan John. Keesokan harinya, John dijemput seorang kawan bernama Duang. Ia pun mengantarkan John ke terminal terdekat untuk mendapatkan bus menuju kota kecil yang bernama Benakasang. Setelah 12 jam perjalanan dengan dua bus yang berbeda, John melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu. Hingga akhirnya ia pun tiba di pulau kecil yang bernama Donkon. Di sana ia pun disambut oleh seorang pemilik kabin yang bernama Nyonya Ping. Di malam harinya saat berada di bar, John melihat seorang pria bule memasuki bar bersama seorang warga lokal. Mereka pun menghampiri dua wanita yang juga sedang berada di sana. Dari perbincangan mereka, John mendengar pria itu bernama Lachlan dan berasal dari Australia. Lachlan pun terlihat begitu terpikat dengan gadis tersebut, dan ia pun berusaha membuatnya mabuk semabuk-mabuknya. Melihat aksi Lachlan yang terus memaksa wanita itu minum, John pun menghampirinya dan mengingatkan agar ia tak memberi minuman wanita itu lagi. Setelah John kembali dari toilet, ia melihat mereka berempat meninggalkan bar. John pun memutuskan kembali memesan minuman dan berbincang dengan si pemilik bar yang bernama Chai. Chai mengatakan kalau Lachlan baru beberapa hari di sana. Ia juga sering kemari dan kedatangannya memang cukup sering membuat masalah. Dan wanita yang bernama Nan itu memang sudah lama menjadi incaran Lachlan. Dalam perjalanan pulang, John melihat Lachlan di pinggir sungai. Tak jauh dari sana, John melihat wanita yang bernama Nan tadi tergeletak di tanah dengan kondisi underwear yang melorot. John menanyakan apa yang ia lakukan pada Nan, namun Lachlan tak terima dan meninju wajah John. John yang tersungkur akhirnya membalas dan terjadilah perkelahian di antara dua pria tersebut. What the fuck did you do? Lachlan yang sudah mabuk parah pun akhirnya dihajar John sampai tak bisa bergerak. John kemudian menghampiri Nan yang perlahan-lahan terlihat tersadar. Tiba-tiba Nan tersentak kaget karena mengira John telah memperkosa dirinya. John lalu melihat kondisi Lachlan yang tak sadarkan diri. John pun kemudian tersentak kaget mendapati ternyata Lachlan telah meninggal dunia. John segera kembali ke kabin dan terlihat ia begitu depresi dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tentu ia pun sadar konsekuensi apa yang akan ia terima. Parahnya lagi, John tak dapat menemukan dompetnya dimanapun. Saat subuh, John bergegas kembali ke sungai untuk mencari dompetnya. Namun sayang, ia tak dapat menemukannya dimanapun. John kemudian kembali dan di perjalanan ia melihat beberapa warga terlihat heboh dengan penemuan jasad Lachlan. Mau tak mau, John pun harus meninggalkan pulau tersebut secepat mungkin sebelum para polisi menyadari kalau itu adalah perbuatannya. Keadaan pun semakin keruh karena John tak bisa membayar uang kabin. Di perjalanan, John disapa Chai yang tengah bersama seorang kepala polisi bernama Lau. Melihat gelagat John yang sedikit aneh, Lau pun meminta John menunjukkan paspornya. John pun semakin panik ketika paspornya diambil. Apesnya lagi, si pemilik kabin pun datang dan menagih uang sewa kabin semalam. Setelah menceritakan kalau dompetnya hilang, Chai pun prihatin. Ia pun berusaha menjelaskan hal itu pada pemilik kabin.
John kemudian dibawa ke bar dan di sanalah Lau memperlihatkan foto Lachlan. Lau menanyakan apakah John pernah melihatnya karena Lachlan menghilang sejak kemarin malam. Karena Chai juga ada di sana, dengan terpaksa John mengaku kalau ia memang sempat berbincang sebentar dengan Lachlan dan hanya sekedar untuk beramah-tamah. Melihat mata John yang lebam, Lau pun menanyakan apa yang terjadi. John pun mengatakan ia terjatuh dari sepeda kemarin malam. What happened? Well, I fell. Tak lama kemudian seseorang datang dan membawa kabar perihal penemuan mayat Lachlan. Hal itu membuat John semakin panik. Ia lalu mengambil paspor dan mengatakan kalau ia sakit perut. Apesnya, setelah berada di luar, ia malah melihat Nan yang menuju bar bersama seorang petugas. Dan terpaksa, John pun harus menunggu sampai mereka berlalu. Setelah dirasa cukup aman, John pun keluar dan berpapasan dengan seorang turis yang mengatakan ada penjagaan di mana-mana. Terpaksa, John pun mengambil jalur persawahan hingga ia pun berhasil sampai ke sungai. Dengan bahasa seadanya, ia pun meminta senelayan membawanya ke Ban Nakasang. Beruntung, John masih memiliki sedikit uang di sakunya. In your boat, right now, okay? Dalam perjalanan, John berusaha bersembunyi. Terlihat bagaimana ia begitu gemetar melihat beberapa petugas polisi yang melintas di jalur yang sama. Singkat cerita, John tiba di terminal dan dengan bus malam ia pun melanjutkan perjalanan. Namun saat dalam perjalanan, tanpa John ketahui bus tersebut berhenti untuk mengganti ban. Ia pun terbangun dan mendapati beberapa petugas menghampiri bus tersebut. Beberapa petugas kemudian masuk ke dalam bus dan memeriksa semua penumpang. Beruntung karena kondisi gelap, John dapat lolos dari pengamatan para petugas. Keesokan harinya, John sampai di terminal untuk melanjutkan perjalanan dengan bus berikutnya. Di sana ia mencoba meminjam telepon pada seorang petugas karcis, namun si petugas tak berkenan memberinya. Saat menunggu bus berikutnya datang, John melihat seorang petugas tengah menyaksikan berita kematian Lachlan, di mana diketahui ternyata Lachlan ini adalah anak dari seorang senator Australia. Di berita juga terpajang wajah John yang dinyatakan sebagai si pembunuh Lachlan. Merasa terancam, John beranjak dari sana. Namun si petugas yang sempat melihat John di televisi berusaha menangkapnya. Setelah melewati pasar dan bersembunyi di gang sempit, John berhasil meninggalkan jauh si petugas. Disitulah ia pun nekat mencuri mobil yang kebetulan ditinggalkan pemiliknya dalam kondisi menyala. Beberapa jam kemudian mobil tersebut kehabisan bahan bakar. Terpaksa John melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti dan menawari John tumpangan ke kota. Tanpa berpikir panjang, John pun menerimanya. Saat matahari terbit, John tiba di ibu kota yang bernama Ventiane. John kemudian berjalan dan masuk ke sebuah kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Seorang dubes bernama Beverly kemudian menyambut John dengan sangat ramah. Merasa Beverly bisa membantunya, John pun mulai menceritakan apa yang baru ia alami. Namun saat John mulai bercerita, Beverly meminta John menunjukkan paspornya. Terlihat Beverly kemudian menyadari sesuatu lalu menghubungi seseorang. Dan setelah memastikan sesuatu, Beverly pun mengetahui siapa John sebenarnya. Tanpa memberikan kesempatan John untuk bercerita, Beverly menanyakan apakah John di sana untuk menyerahkan diri. Tentu saja John mengatakan tidak. Kedatangannya ke sana untuk meminta bantuan Beverly. Namun ternyata John harus kecewa karena Beverly mengatakan ia tak bisa membantu. Yang bisa ia lakukan hanya membantu John mendapatkan seorang pengacara. Karena John tak punya pilihan lain, ia pun akhirnya menganggukkan kepalanya. I'll be right back. Setelah Beverly pergi, diam-diam John meninggalkan dubes. Ia keluar dan kembali melanjutkan pelarian. Beberapa saat kemudian John berhenti di terminal. Dan rupanya ia tengah menunggu seorang kawan yang tak lain adalah Duang. Cherche, il posait beaucoup de questions. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit.
Duang yang telah mendengar berita dari televisi menolak membantu John karena ia tak ingin terlibat. John berusaha menjelaskan kalau ia tak seperti yang dituduhkan, dan dengan sedikit memaksa, John akhirnya berhasil membujuk Duang untuk membawanya kembali ke klinik. Di sana Duang menceritakan kalau kedubes Australia akan memberikan 80 juta kip atau setara dengan 150 juta rupiah bagi siapapun yang dapat menyerahkan pelaku pembunuhan putra senator. Duang yang telah mengetahui akan adanya pemeriksaan meminta John bersembunyi di belakang. Beberapa saat kemudian mereka melewati pemeriksaan. John yang bersembunyi di balik kardus pun berhasil mengelabui si petugas. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di klinik. Tentu Stephanie kaget melihat John bersama Duang. John mengatakan ia akan segera pergi setelah mengambil beberapa pakaian dan sisa tabungannya. Stephanie mengatakan kalau polisi tadi kemari dan telah mengambil semua barang-barang John. Ia pun meminta John segera meninggalkan klinik karena ia tak mau kliniknya tersangkut kasus tersebut. Yeah, the police raided it. They took everything. Taken back to his apartment. Di malam harinya, Stephanie datang ke tempat John dan rupanya ia ikut prihatin dengan apa yang John sedang alami. John berusaha menceritakan yang sebenarnya, namun sepertinya Stephanie sedikit ragu dengan apa yang John ceritakan. Di sanalah John meminta Stephanie untuk membantunya menyeberang ke Thailand. Namun Stephanie ternyata mengatakan ia tak bisa melakukannya. Stephanie mengatakan ia tak mau terlibat lebih jauh, apalagi klinik sekarang akan segera ditutup karena kasus yang John lakukan. Hal itu terjadi karena John kini berurusan dengan seorang politisi. Nothing that I can do for you when I know that you were ever here. Saat tengah malam, Duang datang dan menawarkan bantuan untuk membawa John ke perbatasan. Tentu John segera bersiap dan meninggalkan penginapan. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di tepian sungai yang bernama Sungai Mekong. Duang menjelaskan kalau Thailand ada di seberang sungai tersebut. John hanya perlu menyeberangi sungai dan ia akan tiba di kota yang bernama Khaon Kaen. Duang juga sudah meminta seorang teman untuk menjemput John di terminal. Dari sana ia akan mengantarkan John untuk sampai ke Bangkok. John mengucapkan terima kasih kepada Duang, namun ternyata Duang mengharapkan imbalan. Duang lalu mengambil tas kecil di mana John harus mengantarkan barang tersebut pada temannya yang ia ceritakan tadi. Duang menjelaskan kalau apa yang ada di dalam tas tersebut dapat membiayai pengobatan putranya. Ia tak punya pilihan lain karena pengobatan anaknya lebih penting dari apapun. C'est quoi? De l'opium? La vie de mon fils est plus important pour. Awalnya John berniat menolak karena ia tahu tas tersebut berisi drug atau semacamnya. Namun melihat ia tak punya pilihan lain, John pun akhirnya menerima kesepakatan tersebut. John mulai berenang menyeberangi sungai yang terlihat tak begitu dalam. Sesampainya di seberang, ia harus kembali bersembunyi karena melihat seorang petugas perbatasan sedang berjaga. Namun apesnya seorang petugas melihatnya. John melemparkan tasnya ke sungai dan ia pun akhirnya harus pasrah ketika para petugas tersebut membawanya ke kantor imigrasi. Setelah 4 hari menjadi tahanan di kantor imigrasi Thailand, seorang pria dari kantor kedubes Amerika Serikat bernama Patrick mendatangi John. Ia mengatakan kalau John telah menyeberang ke Thailand dengan cara ilegal. Dalam situasi normal, ia harusnya sudah bisa dikembalikan ke negaranya. Namun rupanya Patrick telah mengetahui kasus John, sehingga ia tak bisa mengizinkan John pulang karena Laos mengajukan ekstradisi atau meminta John dikembalikan ke Laos untuk diadili. Tentunya Patrick tak bisa melanggar ketentuan tersebut dan besok John akan dibawa ke rumah tahanan di Bangkok sementara menunggu Laos memenuhi semua persyaratan pemberlakuan ekstradisi. Singkat cerita, John pun diterbangkan ke rumah tahanan di Bangkok dan berselang beberapa hari kemudian Patrick kembali mendatanginya. Di sana Patrick mengatakan kalau pengadilan Thailand menolak pengajuan ekstradisi Laos. Pihak pengadilan Thailand menilai kasus tersebut masih samar karena mereka tak punya cukup bukti untuk menghukum John. Dan saat ini, John pun dinyatakan tak bersalah dan bisa segera kembali ke negaranya. This was, sister sends more money. Let's get you out of here.
Mendengar hal tersebut, John tak bisa menahan haru. Terlebih ia mendapatkan kiriman uang dari adiknya yang berada di Chicago, dan paspornya pun juga telah dikembalikan. Hari itu juga, Patrick mengantarkan John ke bandara dan diikuti oleh petugas imigrasi. Di tengah perjalanan, John melihat berita koran, di mana ternyata wanita yang bernama Nan kini ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Lachlan. Tentu saja, John sangat kaget melihat berita tersebut. Di sanalah John menceritakan kalau Nan sebenarnya adalah korban perkosaan dari anak senator tersebut. John benar-benar tak menyangka kalau Nan kini malah ditetapkan menjadi pelaku pembunuhan Lachlan. Dan disitulah John pun tersadar, ia merasa apa yang telah ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Usahanya melarikan diri dari tanggung jawab malah menjadikan orang lain yang menanggung akibatnya. Setelah berpikir matang-matang, John keluar dari mobil. Dengan menaiki bus dan juga bajai, ia pun berhasil sampai ke stasiun kereta. Di sana, ia memesan satu tiket untuk kembali ke Laos. Tiket ke Laos. Oke. Setelah kembali merenung, John pun benar-benar memantapkan dirinya kembali ke Laos. Meskipun ia akan dihukum bertahun-tahun, ia pun ikhlas. Karena ia memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi sebetulnya John bisa saja meninggalkan Bangkok dan kembali ke negaranya. Namun hal tersebut tak akan membuat hidupnya tenang. Ia merasa pelariannya selama ini adalah sebuah kesalahan. Dan ia tak mau apa yang telah ia lakukan mendatangkan musibah bagi orang yang tak bersalah. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.